Duh, tangan gua megangnya. Pegang tangan bos, bukan pakai zoom. Satu jarak jauh kameranya. Kamera jarak dekat. Pegel. Nggak pakai tongsis. Pegangin tangan, pegel. Nggak berhenti-berhenti. Tuh. Roll terus. Saya dapat nama murah itu. Tuh. Macendet. Caijo. Pacar nggak ada yang stres, gue bingung nih burung di sini. Katanya mesti dikerodong, mesti dijauhkan, disembunyikan, nggak boleh ada depan tuh. Tetap aja gacor ngerol, rock and roll. Dah, pegel. Dah, mau mandi. Mandinya disemprot selang. Pegel tangan. Dah mandi. Semprot selang mandinya. Gak pakai ribet sini. Channel Barbar 705. Kalau takut jangan. Ya kalau takut jangan. Lihat aja, nonton aja, jangan ikut. Pur top, pur 705, black premium, silver, sama green army dicampur jadi satu di dalam satu tempat makan. Sekali lagi, kalau takut jangan ngikut, jangan beli produk 705. Ikut cara sebelah, beli produk sebelah. Udah nggak ada hasil, udah mentok, balik arah, cari arah yang melawan mitos. Mengungkap fakta, produk serem 705 net. Nah ini purnya ya, black premium, green army, sama silver platinum. Apa sih om, black premium, mereknya pur 705, cari di online shop atau di kios di daerah rumah anda. Harap hati-hati, barang palsu. Mau lebih jelas, lihat di kolom komentar cara pembelian dan pemasanan produk 705 net. Nah, caranya kayak gini, bos. Sekali lagi, kalau takut jangan, nonton aja. Ya, gratis, nggak usah bayar. Gratis, nonton di sini gratis, nggak usah bayar. Dikasih ilmu barbar, nggak usah bayar. Banyak om, saya mau beli produk om, tapi saya nggak mau mandinya dipakai keramba om, saya maunya pakai keramba, boleh nggak? Boleh, kalau mandinya mau pakai keramba masih tetap boleh, produknya dibeli, boleh. Cuman kan ini kita mempraktekkan bahwa dengan mandi seperti ini tidak ada kata stres, macet bunyi, atau burung jadi takut, jadi diem, jadi mati, jadi bisu, jadi bego. Karena pakai produk 705 net ya. Kalau mau pakai keramba silakan, mau pakai semprotan burung silakan. Tapi di sini kita mempraktekkan dan membuktikan bahwa burung seperti ini nggak ada gejala stres, mati, macet bunyi, ini dan itu. Nah itu ya fungsinya channel ini dibuat seperti itu. Tapi kalau caranya masih nggak berani jangan diikutin. Kandangnya cepat rusak om, wajar, namanya barang dipakai pasti rusak. Kecuali pakainya diinjak-injak, dibanting-banting, cepat rusak. Kalau nggak mau rusak, diplastikin, dikartonin, masukin ke dalam lemari, nggak rusak bos.
barang dipakai, jangankan kandang, motor tuh harga puluhan juta dipakai pasti rusak. Karena apa? Barang terpakai pasti rusak. Minumnya kita kasih 705 fit. Gunanya buat apa? Namanya fit, vitamin plus antibody, menambah kekebalan daya tahan tubuh si burung menghadapi situasi cuaca biar nggak gampang sakit. Dan juga bisa mengobati apa? Tetelo, saraf, burungnya sudah jatuh, mengleng, ngap-ngapan, berak kapur, bulu ngembang. Apalagi betina nggak bisa keluar telur. Nah, tangkep burungnya, masukin langsung ke dalam mulutnya. Ini bentuknya serbuk bubuk kuning, dicampur ke air, terserah mau ya, mau airnya mau ukuran segini botolnya, mau ukuran yang 600 mili, 1 liter bebas ya. Satu botol ini yang isinya serbuk bubuk kuning dicampur ke air, diaduk, dikocok. Tapi simpannya di dalam kulkas, kalau nggak di kulkas basi, buat stok. Jadi biar gampang penyajiannya, nggak harus dari botol kita tuang lagi, nggak usah, langsung tuang dari sini. Tapi harus taruh dari dalam kulkas, buat segala jenis burung, pemakan bijian, buah, madu, dan serangga. Fungsinya itu tadi ya, 705 feet diberikan setiap hari boleh, boleh. Dua hari sekali boleh, seminggu tiga kali boleh, seminggu sekali boleh. Ya, maksimal dua hari, airnya habis nggak habis buang ganti baru, karena nggak pakai bahan pengawet, pasti basi. Jadi maksimal dua hari, maksimal lagi tiga hari, buang, habis nggak habis bikin baru, tuang baru. Karena apa? Basi, nggak pakai bahan pengawet. Nah, ini penggacornya. Ya, makanya burung disemprot selang, taruh di luar rumah, diadep-adepin kayak gini, nggak pakai kerodong, nggak ada kata stres, macet bunyi, gigit bulu, nggak Batman ngelowo, pakai ini, H705, dicampur di mana? Kalau tadi di air, kalau ini campur di mana? Di ekstra puding. Bentuknya serbuk bubuk putih, kalau H705, atau special edition, kalau mau yang lebih tinggi dosisnya. Campur di ekstra puding, jangkriknya cukup ngirit, 33 atau 55 setiap hari. Nah, ini dia ya, yang udah dicampur. Serbuk bubuk putih. Berikan berapa hari? Seminggu dua kali atau tiga kali untuk H705 ataupun special edition. Di ekstra puding atau di makanan. Burung saya nggak makan jangkrik, om, nggak makan krotol, tapi makannya apa? Biji-bijian, millet putih. Kenari seed, burung saya kenari, berarti tabur di makanannya, kenari ataupun millet putih, atau jawawut buat black strut, red sea skin. Nah, buat segala jenis burung. Burung saya makan buah, om, cuca hijau, berarti taburnya di buah-buahan untuk H705 ataupun special edition. Ada gambarnya ya, di layar. Taburnya bisa ke buah, ekstra puding, jangkrik, serangga, kroto, ulat tongkong, ulat kandang, ataupun di biji-bijiannya, millet putih, kenari seed, dan lain-lain sebagainya. Seminggu dua kali atau tiga kali, pagi dan sore, hanya untuk burung sehat ya. H705 dan special edition hanya untuk burung sehat walafiat, burung sakit jangan.